Inilah suasana di dalam kebun sawit warga. Rupanya di sini banyak emas, bro. Buah sawit dari makan sama Mbak Tupai besar masyarakat di bawah. Banyak sekali ini. Kita akan berusaha membantu warga para petani sawit semaksimal mungkin. Kasihan nih. Hari ini seperti biasa kami akan pergi berburu tupai. Ya, yang namanya tupai selalu mengganggu tanaman masyarakat petani di sini, terutama kebun sawit. Cuaca juga bagus. Mudah-mudahan kita dapat spot yang oke, mantap. Oke, berburu. Yes. Tupainya gemuk-gemuk. Nah, ya. Karena saking banyaknya bajing, Pak Waldi Wawa sulit untuk memilih sasaran. Bingung. Karena bunyinya, Pak. Tuahnya pindah. Sip. Kena. Katanya tertutup. Baik bajing tu. Pap. Stop. Ben jepit dia kena lagi dah. Pak. One shot, one bajing.
Pak, ternyata bajingnya lari. Tuh Pak, cukup ya. Ayo. Shoot. Shit. Tenggelam dia dobel kula. Dah lo. Sebenarnya kalau lagi daun ambil isok. Ke bawah tuh. Ayo di pisang, di pisang, di pisang, pisang. Ini malu pek wak tembak kayak itu tadi kejadian depan tuh. Pop paling jual di pisang wak dek. Pop. Ternyata bajingnya berhasil mencapai batang kelapa. Batang kerambir. Tak dia yang ni sebab ya. Ah kan jadi anak apa yang malik kuit situ yang nak lah. Pak pak. Sud. Banyak apa? Itu di berasian kalau ni kalau nak aku nyuriang dia apa mah? Hah? Sama wek. Nama apa? Itu karuncong dia. Boleh dia kau kawan? Bapak? Kau dia kubur lho dia? Iyalah. Goreng tak lagi ngemak kau goreng. Dengan hasil yang memuaskan, mudah-mudahan para petani sawit bisa terbantu dengan korbannya.